Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Ahalovers, mama kepo, mama online, para gadis buciner dan juga mas-mas kepo, para fans setia Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah. Dimanapun kalian berada, semuanya selamat malam. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, rezekinya semakin dilancarkan, dan yang pastinya Mimi selalu mendoakan semoga kalian semuanya selalu di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kembali Mimin menyapa ruang dengar kamu dengan kabar-kabar dan juga informasi-informasi terbaru menarik dan juga terhangat seputar couple terhits favorit emak-emak online Nusantara nih. Siapa lagi kalau bukan si Babang Ganteng Atta Halilintar dan juga Mama Nur Aureli Hermansyah dan juga Baby Aminah Hana Nur Atta yang pastinya selalu dikangenin di setiap harinya ya guys ya. Baik guys, sebelum Mimin lanjutkan videonya nih, silahkan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini untuk terlebih dahulu tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semuanya nggak ketinggalan update terbaru seputar Atta Aurel dan juga Baby Aminah dari channel kami selanjutnya. Baik sahabat fans Atta Aurel, kami kutipkan informasinya di kesempatan malam hari ini dari laman Instagram sahabat Dairi AH Indonesia. Ada kabar terbarunya nih, kabar klarifikasi dari Papa Atta Halilintar ya, yang mengunggah sebuah foto nih di akun Instagram, di feed akun Instagramnya Papa Atta Halilintar. Semoga dengan adanya klarifikasi ini ya, fans Atta Aurel gak gaduh lagi ya, jadi fans yang baik ya, fans yang enggak barbar. Atta Halilintar, opa oma yang baik hati dari hati yang terdalam, maaf lahir batin ya kalau ada salah katanya. Alhamdulillah banget nih guys ya, ini adalah klarifikasinya dari Papa Atta Halilintar. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian cek ya feed Instagram terbarunya dari Papa Atta Halilintar ya. Hati yang luas dan lapang akan selalu jadi teladan. Alhamdulillah Papa Atta Halilintar ini panutan banget ya guys ya, pokoknya bangga banget deh mengidolakan Papa Atta ya. Oke, sebelumnya kita lihat juga nih ada Baby Aminah Hana Nur Atta yang pulus banget nih ya. Begitu sampai langsung pulus boboknya Baby Aminah. Ini lagi ada di rumahnya Grenda ya guys ya. Aduh Baby Aminah nih kecil-kecil udah bisa berlaku adil ya guys. Kemarin di rumahnya Grammy, sekarang di rumahnya Grenda. Masya Allah, barokallah banget nih ya guys ya. Kita lihat nih di kolom komentar, kayaknya seru-seru banget nih komentar dari mama para fans Atta Aurel ya. Dititipin ke Grenda nih katanya, soalnya mama papa mau ehem-ehem katanya. Hai, mama papanya lagi kerja, Aminah titip dulu di tempat Grenda katanya. Ada lagi komentar dari Ajua underscore Jua, Aminah di rumah Grenda dulu ya, mama papanya mau nebok celengan dulu katanya. Bisa aja nih ya mama para fans Atta Aurel komentarnya kalau udah yang masalah beginian, apalagi hari ini ya guys ya. Mama Nurnya katanya tadi ya di Instagram story-nya Butari, katanya Mama Nur mau pengantin baru lagi ya, udah mandi kembang. Oke guys, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar. Sampai ketemu lagi nanti, Mimin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.